sekalian, plastik merupakan bahan yang sangat sulit terurai. Berdasarkan CNN Indonesia, plastik baru bisa terurai dalam waktu 10 hingga 12 tahun. Dalam satu hari, satu orang rata-rata menghasilkan sampah sebanyak 600 gram. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari dampak negatif dari penggunaan kantong plastik. Terbukti bahwa plastik dapat mendegradasi lingkungan tanah, menyebabkan banjir, dan menyumbat saluran air. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Jika dibakar, plastik akan menghasilkan asap beracun. Jadi, apa kamu mau liang kuburmu ditemani sama tumpukan sampah? Sekarang, masih mau pakai kantong plastik?